Mbah Mun merupakan tokoh agama atau bisa dibilang sebagai ulama yang senantiasa berdakwah. Menurut Mbah Mun ada beberapa surat pendek yang bisa mempermudah rezeki datang khususnya kepada yang sudah berkeluarga. Pasalnya menurut Mbah Mun jika Anda sudah rumah tangga, baiknya melakukan amalan ini. Mengapa harus mengamalkan amalan ini? Karena amalan ini bisa dilakukan oleh semua orang tapi bisa berdampak terhadap rezeki. Khusus bagi yang sudah berumah tangga, adapun amalan yang dimaksud adalah membaca surat Al-Ikhlas. Tentunya semua orang hampir hafal dan mampu melaksanakan atau membacakan bahkan hafal surat tersebut. Menurut Mbah Moen ketika membaca surat ini bagi yang sudah berumah tangga maka akan bisa mempermudah untuk datangnya rezeki. Anda bisa mengamalkan surat ini ketika hendak masuk rumah. Besok nek wes omah-omah, ojo lali, angger melebu omah moco kulhu ping pisan. Besok jika sudah berumah tangga, setiap masuk rumah jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas walaupun hanya sekali, pungkasnya. Sebelum mengamalkan yuk kita dengarkan dulu bacaan Quran surah Al-Ikhlas ini. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.